Bahar Kampolri melaksanakan bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Sebanyak 500 paket sembako dibagikan kepada masyarakat di wilayah Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam sambutannya, Kakor Sabara Bahar Kampolri Irjen Pol Wahyudi Hidayat mengatakan, Polri telah menyalurkan 40.000 paket sembako untuk wilayah DKI Jakarta. Sedangkan untuk seluruh Indonesia, paket sembako yang dibagikan sebanyak 630.000 paket. Selain itu, Kakor Sabara Bahar Kampolri juga mengingatkan kepada masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan terus menjaga kesehatan. Suci Sintia, Lurah Pegangsaan 2, juga turut mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah memberikan bantuan sosial 500 paket sembako dan mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat meringankan beban warganya. Mulai dengan hari Jumat yang lalu, Bapak Kapolri sudah memberangkatkan hampir 40.000 dari Mabes Polri ke sekitar Jakarta. Tetapi di seluruh Indonesia serentak seluruh provinsi hampir 630.000 paket seluruh Indonesia ini dibagikan. Yang ke Pegangsaan Timur ini kebagian 500 dan tadi baru saja kami di Tebet dan setelah ini ke Pademangan. Ini sama acaranya membagikan sembako dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Saya mewakili warga Kelurahan RW 02, Kelurahan Pegangsaan 2, mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri yang telah memberikan bantuan sosial 500 paket kepada RW 02. Dan mudah-mudahan dengan bantuan ini sangat meringankan warga kami. Dan tentunya juga kami mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-74, Kamtipmas kondusif, masyarakat tetap produktif. Selamat Hari Bayangkara dari Jakarta, Yanti dan Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.